Total sebanyak 258 orang yang sedang asyik berkumpul dan nongkrong di kafe di Pemangkat Sambas tiba-tiba didatangi tim gugus tugas penanganan COVID-19 untuk dirapid test. Syukurnya hasil rapid test sebanyak 258 orang ini tidak ada yang reaktif. Pelaksanaan rapid test massal dan acak seperti ini terus dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sambas demi melacak penularan virus dan mencegah perluasan penyebarannya. Setelah dirapid test, warga pun diingatkan agar tetap melaksanakan anjuran protokol COVID-19. Di dua lokasi, yaitu Jalan Muhammad Hambal dan uh, KP Sahabat di Pantai Sinap total yang kita lakukan rapid test 258 orang dan Alhamdulillah seluruh tim gugus tugas khususnya tim kesehatan bekerja dengan sangat-sangat serius dan hasilnya Alhamdulillah semua yang kita lakukan tes terhadap mereka itu dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan.